hujan lebat yang mengguyur kota Bandar Lampung Jumat sore 10 Desember 2021 menjadikan beberapa wilayah dilanda banjir seperti perumahan Ragom Gawi Semiling Bandar Lampung dan juga perumahan Nuo Sriwijaya Permai. Hujan yang mengguyur kota Bandar Lampung mengakibatkan beberapa tempat, terutama di daerah Raja Basah, mengalami ketinggian air yang cukup lumayan dan akhirnya membuat banjir di sekitaran kota Bandar Lampung. Di sini terlihat bahwa kondisi yang sudah parah setelah diterjang banjir. Video amatir ini memperlihatkan bagaimana setelah kejadian banjir di kota Bandar Lampung itu terjadi pada Jumat malam. Semua banjiran guys, licin. Dan banjir ini juga sudah beberapa kali terjadi di daerah Raja Basah Bandar Lampung. Dan ini termasuk yang terparah, termasuk di perumahan Nuo Permai Raja Basah Bandar Lampung. Dan banjir ini juga sudah beberapa kali terjadi di daerah Raja Basah Bandar Lampung. Dan ini termasuk yang terparah, termasuk di perumahan Nuo Permai Raja Basah Bandar Lampung. Dan banjir juga terjadi di perumahan Ragom Gawi, Bandar Lampung. Kita lihat dalam video amatir yang beredar luas di media sosial. Hari Jumat, sudah tidak bisa terselamat lagi semua kendaraan. Semua bahkan masuk semua air dari spring hill itu ke dapur malah langsung. Itu luapan akibat luapan sungai-sungai. Bukan luapan dari ini sungai, tapi dari tanggulnya spring hill itu yang jebol. Biar orang. Ibu Wali Kota, mohon bantuannya. Turunkan semua personil untuk bantu kami ini. Itulah informasi banjir yang ada di kota Bandar Lampung dan terus ikuti informasi-informasi kita yang berikut. Sampai jumpa kembali di informasi dan berita selanjutnya.